Halo guys, jumpa lagi dengan channel Mega 59. Hari ini kami berada di Kota Magelang guys, jalan-jalan mau menuju alun-alun Kota Magelang yang katanya cantik dan unik. Di seberangnya juga ada kelenteng yang saat ini viral guys, yaitu kelenteng Liom Hok Pyo Magelang. Karena kelenteng ini pada tanggal 1 Oktober tahun 2023 akan menggelar kirab akbar yang diberi nama Ritual Jukpyo. Untuk menuju ke alun-alun kami naik becak guys, menikmati becak Magelang yang unik, yang lewatnya itu bukan di jalan raya guys, tapi di jalur ini guys, trotoar yang dikhususkan untuk jalur becak dan sepeda serta tentu aja untuk pejalan kaki. Ritual kirab abar Jukpyo yang digelar oleh kelenteng Liom Hok Pyo Magelang ini merupakan bagian dari tradisi perayaan kue bulan, yaitu tradisi ritual masyarakat Tiongkok kuno yang diperingati setiap tanggal 15 bulan ke-8 berdasarkan kalender lunar atau kalender Imlek. Kirabnya itu nanti tanggal 1 Oktober. Kirab akbar Jukpyo yang digelar oleh kelenteng Liom Hok Pyo Magelang ini diikuti oleh 5.000 peserta dari 102 kelenteng guys yang ikut datang ke tempat ini. Dapat dibayangkan nanti tanggal 1 Oktober ramai sekali tempat ini guys. Mereka itu akan kirab keliling kota sambil membawa patung dewa-dewi atau kimsinya untuk keliling kota Magelang sejauh kurang lebih 5 km. Ritual ini dimaksudkan untuk membersihkan kota juga guys. Patung dewa-dewi atau dewa-dewi yang ikut dalam pawai atau kirab ini mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat terutama yang tertindas. Juga ritual ini dimaksudkan untuk membersihkan kota dari segala bencana dan mara bahaya. Kota Magelang ini memang istimewa guys, kalian perhatikan itu guys ya, pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang jalan itu umurnya sudah puluhan tahun, tapi bentuknya itu teratur guys, terpelihara, tidak seperti di tempat-tempat lain asal tumbuh aja kelihatannya, tapi ini lurus, daunnya tidak mengganggu pemandangan ataupun jalan, sungguh betul-betul istimewa. Ini pemerintah Kota Magelang harus diacungi jempol. Di mana-mana terlihat pohon yang tinggi dan rindang serta hijau, itu tandanya penyiramannya itu rutin, tidak asal menang. Terus sinten namine? Pak Haryoto. Pak Haryoto. Nggih. Atur nuwun. Sudah sampai guys, bapak becak yang bernama Pak Haryoto ini telah mengantar kami sampai di seberang kelenteng Liom Hok Pyo. Ini jalan pemuda, nanti kita akan jalan sedikit menuju jalan alun-alun utara nomor 2 Kemiri Rejo Magelang. Itu lokasi dari kelenteng Liom Hok Pyo yang ada di Mbah Google. Kelenteng Liom Hok Pyo ini sudah ada sejak tahun 1864, didirikan oleh seorang kapiten yang bernama Bi Kun Wi. Tapi pada tahun 2014 kelenteng ini kebakaran besar guys, dan ini yang kalian lihat, kelenteng yang megah ini adalah hasil renovasi setelah kebakaran tadi. Thank you.
Sayang sekali guys, kami tidak boleh masuk ke dalam kelenteng ini. Jadi kami tidak dapat mendokumentasikan atau mereview isinya untuk kalian. Kita lihat dari pinggiran aja ya guys, ini ada tanda dilarang masuknya. Sekarang kami ajak kalian untuk melihat-lihat alun-alun kota Magelang yang katanya unik dan cantik. Alun-alun ini nanti tanggal 28 September tahun 2023 ramai sekali guys, karena difungsikan sebagai tempat penerimaan kyo atau tandu-tandu yang membawa kimsin atau patung dewa-dewi dari kelenteng-kelenteng yang ikut serta dalam kirab Jibyo yang diselenggarakan oleh kelenteng Liong Hokbyo Magelang ini. Juga akan diadakan festival kuliner. Ini guys, alun-alun kota Magelang. Seperti kotanya, alun-alunnya juga bersih, luas, indah, segar, dan asri. Tanaman-tanamannya begitu terpelihara. Juga aksesoris ataupun hiasan-hiasan dan patung-patungnya itu tidak ada yang dicoret-coret atau dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ini sudut kuliner yang ada di alun-alun kota Magelang. Kalau hari-hari biasa ini dibuka dari pagi sampai malam guys, kalian dapat jajan ataupun belanja-belanja atau makan-makan makanan khas Magelang. Di sini ada kupat tahu dan lain-lain komplit guys di sini. Nanti pada tanggal 28 September tahun 2023 lebih komplit lagi guys, karena ada 100 lebih UMKM ikut meramaikan semacam festival kuliner, jajan, dan produk serta jasa yang digelar di tempat ini. Oh,
Demikian guys, akhir review channel Mega 59 dari Kelenteng Liong Hokpyo dan Alun-Alun Kota Magelang. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.